Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata. Hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Hari ini kita mau ngomongin keseruan konser Rosa dan Onyo menjadi openingnya. Onyo nyanyiin dua lagu nih di opening. Lagu pertama tuh Takkan Berpaling Darimu. Gue salah sih. Sama Aku Menunggu. Dua lagu ini yang dia nyanyi di opening dan itu pecah banget. Kita akan reaksi ini. Sebenarnya aku nonton live tadi malam di sana, nontonin Onyo. Tapi kayaknya nggak seru kalau kita nggak ngereaksiin, ya kan? Harus kita reaksiin kan? Karena di sana tuh riuh banget penontonnya, sampai kurang konsentrasi itu dengerin suaranya Onyo. Kita teriak-teriak heboh-heboh semuanya di sana. Makanya kali ini kita lebih konsentrasi lagi nih ngebahas nih gimana suaranya Onyo waktu konser tadi malam ya. Langsung aja kita tontonin yuk, Onyo, Veteran Putra Onsu Takkan Berpaling Darimu. Tapi sebelum itu buat kalian semuanya, aku yakin kalian semuanya nggak akan berpaling dari channel ini. So break dulu. Langsung aja, Takkan Berpaling Darimu, Veteran Putra Onsu. Ini nih mendadak nih, tiba-tiba Onyo udah di stage ya nih. Aduh. Ini jujur ya, Onyo tuh tadi malam itu kita tuh nggak tahu konser tuh udah mau mulai karena memang tiba-tiba langsung aja tuh gitarisnya masuk, tiba-tiba Onyo langsung masuk nyanyi gitu. Kaget banget tiba-tiba jeng langsung. Suaranya enak kan? Ada negaramu tak ber. Aduh. Ini Onyo nggak salah pilih lagu buat. Ini lagu pertama yang Onyo nyanyiin. Benar-benar nggak salah pilih lagu. Akustikan nyanyi lagu ini, semua penyanyi tahu. Semua penyanyi lagi, semua yang nonton tahu lagunya. Dan suaranya Onyo bener-bener kayak clear banget di sana, bener-bener jernih banget suaranya, enak banget buat didengar suaranya Onyo. Biarpun agak terkontaminasi sama suara penonton-penonton yang di sana ya, tapi suaranya Onyo enak banget, asli enak banget. Dia mengalun santai nyanyinya. Enak banget. Aduh. Riff and run-nya denger dong. Riff and run-nya denger dong suaranya Onyo. Riff and run-nya. Aduh. Riff and run-nya denger. Pas bagian Onyo ngomong melangkah. Jujur di sana penontonnya langsung rame banget, benar-benar yang gitu. Kayak sesuatu yang beda dari Onyo. Onyo tampilin falsetnya Onyo bener-bener, wah itu bener-bener nyuri banget sih. Falsetnya enak lah, aku denger, aduh falsetnya enak banget. Dan sama semua yang nonton juga sampai teriak, oh rame banget pas Onyo ngeluarin falsetto itu. Senjata-senjatanya Onyo keluar tuh langsung wow,
Dengar dong penontonnya riuh semua dong. Hebat, punya hebat. Aku nggak ikut nyalain flash tapi. Hebatnya Onyo ya, dia bukan mainnya ibarat kata yang jadi center kan Rosa, tapi di sini dia opening tapi bener-bener total banget. Kalau misalnya lihat interaksi dia sama penonton, seperti konsernya dia kemarin, konsernya Onyo waktu itu kan, ayo nyanyi bareng, nyalain flashnya dan semua itu ibarat kata apa ya, kayak terhipnotis sama Onyo, ikut semuanya, bener-bener penontonnya juga keren banget. Semuanya nyanyi bareng sama Onyo, nyalain flash semuanya, bener-bener itu bener. Aku kayak, wow Onyo, ini best momennya. Pinter banget manfaatin semuanya. Aduh, oh Tuhan. Aduh. Kalian bisa dengar semuanya dong. Enak banget Onyo improve-improve-nya. Aku yang nonton di sana tuh sampai yang Onyo enak banget. Gila ini enak banget kalau bisa teriak di sana. Onyo enak banget, enak banget. Tapi enggak mungkin aku teriak-teriak di sana sendirian gitu. Asli. Yang kita tonton di sana itu lebih seru lagi. Suaranya Onyo lebih jelas banget di sana. Improve-improve yang dikeluarin itu semuanya tepat banget. Riff and run-nya tepat banget. Tadi ada fase endingnya nice. Kalian bisa dengar sendiri gimana riuhnya penonton di sana di Malaysia, di Kuala Lumpur menyambut Onyo. Dan rata-rata nih ya, yang nonton itu adalah orang Malaysia. Karena banyak banget itu aku dengar, orang Malaysia nih. Dan artis-artis Malaysia pada nonton semuanya. Ada penyanyi lah, ada pelakon lah. Pelakon tuh kayak apa sih, aktor, artis gitu ya. Ada MC, semua tuh pada nonton konser itu. Dan Onyo pas banget lagu pertamanya itu udah langsung nyuri banget, ngunci perhatian orang-orang. Dan aduh, aku belum bisa move on dari konser tadi malam, benar-benar yang keren banget sih. Onyo benar-benar sukses banget, dua lagu dia solo dan itu benar-benar Onyo nyanyi dengan sangat total sekali, sangat keren banget. Nggak ada nervous-nervousnya, nggak ada canggung kalau dia masih anak-anak menghibur orang-orang dewasa, nggak ada canggungnya, nggak ada canggung menghibur orang di luar negeri. Dan keren banget Onyo, sumpah keren banget. Ini kita lanjut lagi lagu kedua nih ya, kita akan reaksiin lagu keduanya Onyo yang ku menunggu kau putus dengan kekasihmu. Tapi aku tunggu juga kalian buat subrek channel ini, baru kita lanjut nih ku menunggu nih. Yuk. Subrek, loncengnya nyalain, sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.